Cara menyepuh sederhana untuk mendapatkan ketajaman yang bagus ditiup. Di pisau kecil bisa dengan cara ditiup saja, Mas Bro. Nah, sekian. Menyepuh dengan menggunakan bahan bakar cuman ditiup. Ah, coba lihat hasilnya, sahabat-sahabat. Nih. Udah merah, kita langsung celupkan ke dalam. Biar semuanya habis tercelup begitu, sahabat. Coba perhatikan dari yang putih sampai ke matanya, itulah hasil sepuhan. Pas di matanya saja diambil. Nah, gitu sahabat-sahabat. Kita coba menyepu dengan media tiup ini. Cuma 20 kali tiup. Udah bisa. Kita ambil. Nih, sudah nampak merahnya, langsung kita celup. Ini menggunakan oli. Nah, kita lihat hasilnya, sahabat-sahabat. Nah, semua yang nampak putih itu sepuhnya.